anjing dan segala macam-macam binatang yang di dalam pasir. Nanti sampai ke ikan bimpar, kami tahu kumpang. Misalnya nasi besi, kumpangnya ayam, kan? Ya ada tulang-tulang luak, kumpang kucing, macam-macam. Dan segala-galanya anjing-anjing yang memakan itu semuanya untuk sendiri dan niat sedekah pahalanya sampai kepada aku. Jangan pahalanya jadi lah jadi kalau sudah bulan ini jadi tambah tuh tambah ya. Ya coba ya. Kita coba dua penting ya penting. Yang penting makanannya itu mana aja? Dia tadi belum makan juga, kan? Jadi tidurnya juga ya. Kesaluan mulai jorok sama dia. Hal itu hal. Nah, pada sampai keadaan turun mengucapkan yang tak kira. Setelah ini turun tidak akan masih ada yang belum jorok. Saya nama lagi jorok di dalam tu. Cari lagi. Ada pasti mana? Baik aja pak. Di dalam kitab Al-Dhafi Ratu Samina ya, di setiap mahkiannya Sarwani Afgantarnya Kudir sedih niatkan duit yang kita berikan kepada orang itu sedekah untuk pahalanya untuk Allah mengetahui. Jadi buat kita menyaksikan, mendoakan sedih, memberi bacaan kepada sedih, kemudian yang kita berikan ini dirasakan ya. Pahalanya memberi makannya orang 100, 200, mungkin banyak orang yang berikan di tahun ya benar. Salah kalau orang makanan berikut dan makanan berikut kalau burung menyaksikan orangnya. Kayaknya orang sana berbanyaknya. Nah, pahalanya nyatakan pahala sedekah ini supaya disampaikan kepada umatku atau obatku. Itu dalam kitab ada kira-kira saminah ya, yang setiap apa. Masalah mempertahankan masalah jamuan makanan untuk orang ma'ruf dan berawal. Jadi pertahankan itu. Dalam kitab ada kira-kira saminah yang ada beratus ini. Dan orang yang dikehawi ini kan sangat suka. Jadi lebih banyak makanannya dia. Makin banyak berapatnya. Terutama hanya kalau kurma, ada semangka, ada anggur, ada kelingking, ada pisang, macam-macam. Wadai pulang. Oke, kan? Sini jelas memberi kurang. Karena banyak, nantuk yang lain masalah. Kalau kita banyak berduit, silakan katakan benar. Cuma ada yang haram di dalam kitab Sarwani Afgani dan itu kau itu haram. Kalau memang sampai-sampai anak yatim saya diberi si pondeklah yang dituri ada di 5 kilo sampai hari yang lalu dua disandakan kautang itu Sarwani Afgani jangan haram tidak itu haram aku banyak diri sih duit bang gua nyaya. Kenapa kok boleh mantap mau leher. Apalagi kan sebenarnya hari. Hari suatu bola rumah ya. Sebenarnya itu. Dua aja. Tidak gitu. Ada di sana kan banyak orang. Kan dua aja. Dua buah yang dua aja. Kalau kita ada rakyat. Aku lagi atas mana. Hari ini saya lihat kembali kepada masalah manatik. Jadilah kita ini kembali masalah baru. Jangan pun ya, kalau perlu masalah ya. Kita ini imbal balik, kita memberi bersedekah pahala ya, bersedekah amal. Kita ini salah, bersedekah amal. Kita mengelola banyak sekali, kemudian salah satu yang 40 sekali, malam 6, kemudian tahlil 100 kali, kemudian mengganti sebenar lagi, kan? Itu 33 kali atau 24 kali. Semuanya itu kita ini bersedekah. Makanya ujian orang tua tadi, ausir sahabat bakar nah sampai akan panggil jajan kerja roh si anak si anak si anak lah nah otomatis mereka berebut dan bahwa berebut diri mana jaringan kita itu mempunyai bahwa jadi yang hasilnya ragu-ragu kalau ada orang-orang dari kolom kelari pas itu binaan dosa itu sudah kuat jadi dari ini sudah kita pertahankan perlu saya ikut cuma kita revolusi buat mengurangkan revisi terus saya tetap itu seandainya kan ini cuma budaya-budaya itu perlu kita pertahankan. Wajib yang kita harus mengingat kembali wali-wali yang merupakan budaya. Memang wali itu banyak lah. Walinya ada wali murid, ada wali kota, ada wali nikah, banyak lagi wali yang lain.
Tuhannya itu artinya kan kalau warullah ini yang jelas benar kasih Allah. Lalu di situ Imam Qusay di dalam kitab ini dijelaskan takdis dan definisi wali itu apa. Jelas jadid wal'alimu billah al-madrak wal-akta'a al-ijimah al-syahawat wal-adat wali itu orang ujung-ujung sudah makrifat lawan Tuhan artinya tahu di Allah Ta'ala pemakrifat karena banyak tinggi yang memakrifatnya yang kedua al-madrak wal-akta'a selalu berkesalahan dalam ketaatan al-ijimah al-syahawat wal-adat orang itu selalu menjauhi daripada kehendak nafsu syahwat dan tetapi menurut Imam Qusay artinya taat, arif kurangnya taat, walaupun wali itu pada maksum baik wali itu mahfuz terpeliharaan artinya bila kebetulan terlintas berbuat dosa Allah Ta'ala langsung bertaubat kepada wali kalau Nabi atau Rasul itu maksum terpelihara dari ada berbuat dosa tidak semua. Hadirin sekalian, wali tadi wali Allah banyak, bukan hanya Abu Bakar Jilani, bukan hanya Sayyid Muhammad Salman, semua selain daripada Rasul dan Nabi, orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang berbeda daripada adat kebiasaan disebut wali karamat. Jadi kalau wali itu karamat, kalau Nabi itu mukjizat, Rasul juga mukjizat. Dan wali ini sampai hari kiamat pun ada. Dan syaratnya wali beda dengan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu ada perempuan, lelaki aja. Makanya tanya, insa meminta karun laki-laki, manusia laki-laki yang berbeda. Yang di Tuhan Wahyu itu Nabi dan Rasul. Ada pun wali bisa saja perempuan. Di Quran tidak ada wali itu seperti di dalam kitab Al-Quran itu surah Maryam. Maryam itu wali Allah. Banyak di Quran itu yang mencantumkan nama-nama orang-orang wali Allah. Ada yang di surah Luqman, Luqman Al-Hakim itu wali Allah bukan Nabi. Ada juga di dalam kitab itu kan surah itu Uzair, Waqala bin Nasara, Isa bin Allah, Waqana Wakana Yahudi yang tidak itu kalau saya itu nanti kalau tidak salah pun tidak salah. Nah, jadi wali itu banyak. Apalagi setelah Rasulullah zaman Rasulullah pun wali. Umat bin Khattab itu wali Allah. Umat bin Khattab itu pernah waktu beliau sedang berkhutbah di Masjid Madinah di sela-sela khutbah itu di luar pada khutbah itu sedang teriak, ya sariyatul jabal. Wahai tentaraku berlindung ke gunung, mundur-mundur ke gunung. Tidak. Setelah selesai salat Jumat, ditanya wahai Umar bin Khattab sambil tadi waktu khutbah ini kenapa ada redaksi khutbah itu lain pada redaksinya memanggil tentara supaya mundur dan berlindung. Ujar beliau, aku lihat tentara yang kukirim ke daerah Madain untuk mempunyakan Islam di sana itu mereka ujar kajian. Aku melihat saja. Lalu sangat membanyaknya mundur-mundur berlindung-berlindung. Beberapa hari kemudian datang panglima perang, alhamdulillah bagaimana menang. Alhamdulillah Umar bin Khattab wajib ada memandu kami, jangan tidak kami kalah. Padahal sih ini sudah berubah di mana. Nah, itu sudah kita kasih dari kami yang sudah sedang berkuali. Itu tanda-tanda anika-anika-anika seperti Maryam, makanan dan di dalam kamar langsung ada anna lagi ada para pemimpinlah kata-kata mengistilahkan kemudian Maryam ini dari Allah Ta'ala Maryam bagian dalam kamar makanan ada terus siapa sih yang memberi makanan kalau tidak ada para dua pemimpinnya makanya sisi Maryam itu wali banyak dari yang lain kemudian Imam apa Abdul Qadir Jilani ini kita tahu kan Abdul Qadir Jilani ini salah seorang awliya Allah memang sudah diangkat oleh Tuhan dari kanan-kanan benar langsung berbisa saja kalau faktanya itu yang tahu keberadaan kalau wali itu ada dapat kerja Al-Quran cuma hati-hati aja
Kojaraku menjadi makhluk lain tidak karena itu orang bila menolak orang laki-laki. Yakni rukil hawa bisa terbang di udara. Ayam siang lama atau berjalan di atas benua. Dan rekonan akan ada itu buruk di tangan. Satu bulan jadi orang-orang memasak. Walau tak takut jangan sampai yang tak tipu. Tapi lihat kalau saya akuran itu. Itu mata mesti ada. Nah, walaupun bagian di atas gunung terbang di udara, tapi kalau orang itu tidak melaksanakan syariat Islam yang benar, latak tadi pun jangan sampai yang tak hidup dari itu. Jadi sekarang mereka banyak. Nama aku nanti juga ada malam di ruang itu. Cuma ini tidak tahu aja, kenapa dokter, profesor, kita ini sahabat. Islam pun mendalamnya. Kau beri ada yang mampu nanti aja. Jadi rancangan doang. Jadi aku bisa melihat banyak dengan dunia-dunia wali ini. Kemudian pada suatu hari, itu saja. Abu Khadijah ini mulai lagi itu sudah ada tanya-tanya. Di waktu itu dipertambahkan orang tanya. Wahai umatnya Abu Khadijah. Saya Abdul Qadir ini manusia apa ya anak masih manusia apa pada punya rumahnya pada hari manusia hari ini isuk tandanya Ramadan jadi apa pada isya pandang orang datang ke rumahnya Abdul Qadir ini dia sedih masih bulan ada lagi manusia hari ini isuk menunjukkan bulan Ramadan yang kedua Abdul Qadir itu waktu beliau sudah mulai remaja anak menuntut ilmu kita beri ilmu mendapatkan syarat anak menuntut ilmu tak jauh pada yang jauh lalu rencana ikut sebuah kelompok perawan datang jadi mungkin berpindah lalu diberi oleh orang tuanya duit apa 600 dirham untuk dirham nak ini duit saya nikah belajar dengan menjadi orang. Cuma berpesan lawan engkau, lawan kita. Nanti kalau terjadi apa-apa, ikan jangan berdusta. Bagaimanapun keadaannya, ikan jangan berdusta. Bagaimanapun situasinya, jangan berdusta. Ini berangkatlah luka di jalan ini bersama rombongan mereka. Di tengah-tengah jalan disebut namanya di satu rapik. Beliau dihadang dengan berpuluh-puluh perampok. Untuk mengambil orang-orang dagang tadi. Semua harta dagangan orang-orang tadi diambil, dirampok oleh bukan perampok tadi. Tinggal lagi ada seorang anak muda. Wahai gula, kenapa kamu tak boleh? Kerjanya ada ini, 600 dirham. Limun, perampok. Dari tadi kamu mau berubah deh. Padahal ikanan Tuhan yang akan diupakan akan terjadi kenapa saya diupakan? Yang saya cerita pulau ini dikali oleh diupakan karena mama berpesan dimanapun berada bagaimanapun keadaannya engkau jangan berdusta akhirnya perampok membenak pada Tuhan terpuntuk saudara taat projek pimpinan perampoknya semua kita menghadapi anak muda ini lalu bertaubat disitulah Abdullah bin Jalal ini masih lagi yang banyak mentaubatkan dan merampokkan. Maka kalau merampok, akhirnya barang-barang yang merampok dikembalikan. Ada lagi kisah keramat Abdullah bin Jalal ini pada waktu itu Rasulullah sudah artinya sudah dikenal, sudah lupa karena ada orang pada Tuhan Allah yang sangat membela Tuhan. Ada salah seorang pedagang bernama Abu Muzaffar. Abu Muzaffar ini hendak berdagang. Pertama-tama datang pun berdagang lawan konflik yang amat berlibat. Hamad bin Bas ini pakuan Abu Muzaffar ini wali ulah juga. Oh jadi Hamad bin Bas dia Abu Muzaffar tolak. Wah Abu Muzaffar parahnya dulu berangkat. Karena aku melihat sudah mengucapkan aku melihat di rahim aku tanpa akan dirampok dari guru.
Jadi tidak bisa berangkat ke luar, kok hukumnya banyak di sini. Rupanya menggambarnya orang di sini sih. Datang dengan kita, jadi pulang mengenai berikutnya. Datang tak berbagi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya berbagi diri, aku berbagi diri, abad saya pun bapak. Aku ini anak berangkat berdagang nih, dalam minggu ini kayak mengenal kesampian. Aku berbagi diri ke dia. Aku tahu di sini. Kan baru saja datang yang manusia kan dilarang lah, aku dilarang tapi menurut para yang perempuan buruk menurut anak, kan datang, sebetulnya banyak kemudian berapa dijalani, silahkan kan berangkat saja, aku doakan kan hidup berapa sehari, misalnya aku berangkat hidup berapa kali sehari berangkat dan awal, karena sama, berangkatlah aku mengucapkan, selesai perdagangan habis, banyak duit dalam tabut, dalam tas malam hari, taburin duit berhenti dirampok dan dibunuh. Kemarin tadi kan ingat tas kok tadi waktu aku komisi tadi tak tinggal. Dilihat duit tas masih utuh dan duit tidak kurang. Dan tasnya besok hari pulang. Langsung saja kalau ada aman dibas. Ujar aman dibas, wahai Abu Muzaffar. Ikam jangan ke rumahku dahulu. Karena yang mendoakan ikam selamat itu adalah aku tadi jadi. Oh, 70 kali ada kecil, ada menangkap. Nah, itulah sebabnya maka ikan dirubah tanda yang ada di Lauhul Mahfuz, catatan yang di Lauhul Mahfuz itu dirubah. Boleh bisa takdir Tuhan berubah, takdir Tuhan bahaya dirubah. Yang asli di sisi Tuhan tidak bisa berubah, cuma catatan itu yang bisa berubah. Dengan sebab doa, dengan sebab silaturahmi, dengan sebab sedekah dan lain-lain amal tiga-tiga. Betulah. Di dalam sesuatu kan banyak kan. Ya Allah, Maha Esa, Maha Yasbi. Allah yang menghapuskan bagi yang dikehendakinya dan ditetapkannya bagi orang yang dikehendakinya. Jadi bukan takdir Tuhan, tapi Tuhan yang di sisi Tuhan kita sudah tahu. Malaikat pun, satu pun malaikat tidak ada tahu takdir seseorang. Walaupun dia harus menghapuskan ceritanya kan jauh-jauh kemana-mana. Kemana-mana sudah si Amau, jalan-jalan itu, jangan pun jantanya, ada yang kecil. Ada yang cukup, kecil, atas si Pak Mekulo. Ada yang kecil, lambat, kemudian orang kecil, lambat, masih Pak Mekulo kan. Ini, perempuan lagi. Nah, kita catatan itu, umur di situ ada dua. Cuma, oleh itu kita harus punya akidah. Ya, rumahlah kalau mau tidak bersekian. Karena orang memberi tidak itu. Kalau salah satu ajaran nanti orang yang mendapat orang-orang tidak ada itu. Bukan takdir Tuhan yang berubah. Takdir Tuhan itu sejak ajar tetap ada. Tapi berubah. Catatan yang tidak malaikat pun berubah. Bisa saja takdir Tuhan itu sesuai dengan yang catatan mahfuz, sesuai dengan waktu kita berakhir. Bisa sesuai. Bisa saja yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu tidak sesuai dengan ada sesungguhan yang Tuhan Allah menentang. Oleh itu makanya jenis itu dalam tidak usulah bagaimana ada yang mu'alaf, ada yang mubarram di dalam negara. Yang mu'alaf itu masih bisa didoain dan berpatut murid kalau dijelaskan itu. Dan usulah sendiri yang tidak ada yang itu. Ada yang mu'alaf, ada yang mubarram. Kalau mubarram itu kata Allah itu ayat. Karena kita tidak tahu takdir yang itu kita disuruh berdoa. Karena kita tidak tahu atau hasil kita disuruh macam-macam beristiar dan memang minta kepada Allah berikan rezeki. Jangan saja sudah dicatatkan insya Allah kok ya bagi usaha kayak yang mungkin catatannya susah. Tapi kita tidak tahu catatan susah. Catatan itu tiga tahun dia panjang omong anda tidak tahu. Nah itu kita yang semua pasti kita berusaha dan berikhtiar. Nah ini pak sekedar menakik sebuah sama-sama ataupun riwayat sendiri. Lalu ulung-ulung menyampaikan dia mungkin dia ada yang sudah menang bisa, ada yang ada salah satu kita pun tidak akan membaca. Siapa Qadir Jilani itu asalnya dari siapa? Artinya kayak apa? Bapak asalnya bukannya anak siapa, rumahnya siapa? Nah itu kalau orang akan menang. Jadi aku pada jari ini ceritanya begini. Waktu zaman dahulu ada seorang pemuda sedang
berjalan-jalan di pinggir sungai. Berjalan di pinggir sungai ini melihat kapal laut-laut sungainya. Lalu berjalan di sungai, diambilnya kapal itu langsung dikupasnya, langsung dimakannya oleh si pemuda ini. Setelah habis sebagian kapal tadi, ternyata menyesal. Siapa kapal menghadir ini? Yang laut ini? Ini sobat, ini manusia. Karena ada akunnya. Jadi aku ini sama anak mengharap dia si pemuda ini. Nah, takutnya menyesal sadar bahwa aku ini kadang-kadang meminta orang siapa meminta. Akhirnya beliau pun berjalan-jalan terus berhari-hari ke hulu sungai di tempat indah zaman itu lah. Dimohon. Nah, lalu ini orang sadar lah dan berbeda dan makanya kalau kita lihat kita, kalau kita melihat anak kita membayangkan ayam wijing. Jadi jangan nampak nak gimana? Tapi dalam hayat, jangan tahu apa. Tuh di rumah saya, dalam mandor. Oh, jangan kan? Kamu dorang, kan? Di dorang tu nak apa? Kamu nyata ini malam itu mandor, karena bisa jangan. Jangan sampai mandor orang itu cara mendidik anak yang paling bagus lah. Jadi orang ini. Katanya, katanya, itu orang baik kan? Tidak ada. Di mana apa ya? Dia nak lupa di mana kan ya? Kalau tu berubah rumah siapa nak berlindung lah. Ada lagi nak yang saya ambil kan makanan. Orang penting kan ya? Jauh makanannya. Ingat yang baik ya? Makanannya masih buat dikit. Jadi orang harus baca mak. Berjalan berhari-hari sampai sore. Bertemulah kebun apa yang lalu di situ ada bunyi ada orang assalamualaikum waalaikumsalam ya. Nah ternyata seorang sih tua wahai pemuda apa kabar kan belum ini tuan sih kemarin kan tahan ya di sungai apal haruk tak laruk hanya kurun makan hanya kurun besar kurun minta halal siapa ampunnya kan. Karena Allah tahu ini sobat menurut bangga dan tidak haram pula dari kuliah manusia ini, orang baik ini, dan asyik orang baik ini kan. Ya segini, apa ikan minta haram, kayak apa, berapa harganya, apa nak orang harus beli, sini menambah sedikit apa, nak orang makan kok. Ya orang sini orang yang sayang, baik dibiarkan. Kita menjadi segini, untuk sementara ini, buat apa kepada kuela, karena apa haram. Wahai Tuhan saya, apa yang harus lo lakukan supaya halal, wah? Apa? Ujar Tuhan saya, ikan boleh kuhalalkan, tapi dengan syarat ikan mengabdi di kebun kuyi 2 tahun. Jadi hal sedikit, apa lagi 2 tahun mengabdi. Ringkasnya dia, terus 2 tahun sudah selesai. Itu pernah di tengah-tengah itu, Ujar Tuhan saya, wahai pemuda, itu bapak pilihkan mana kau apa yang manis. Ujarnya wahai tuan saya belum sudah tahu dia apa yang manis. Oh my god sudah 1 tahun menjadinya apa itu sudah tahu makan apa yang manis tak ada tahu nak pilih yang manis. Ujarnya wahai tuan saya belum bisa makan semua apa ini kan sini di bawah kan ini. Konsisten. Setelah 2 tahun ujar beliau ujar pemuda wahai tuan saya sekarang sudah sampai ini pas 2 tahun turun pulang turun sudah halal apa yang belum makan kemudian beliau tuan saya tikap belum halal kecuali harus memenuhi syarat apa tuan saya syaratnya tikap harus kawin dengan anakku mau cuma anakku itu buta tuli bisu tongkot. Nama Lampukan, nama Lampukin, nama Tongkok, nama Bangun. Nah, kemudiannya ayolah menghalapkan nama mereka. Dikasnya dinikahkan. Ada saksi yang dinikahkan. Sekarang itu masuk ke dalam buku-buku itu ada seorang perempuan istri mau. Lalu masuk ke dalam lagi sana, udah menikahkan. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada masuk, siapa aku masuk tunggu.
penjara dari Pak Khalifah Mahmud Abdi dulu. Lalu boleh waikon si itu lain istri ulun karena tentang sampian katakan lagi tuli buta bisu berumur nang kita tidak akan kuat itu pokoknya bungas kada tuli kada tombok kada buta kemudian waikon si memang itu istri kami tuli karena tidak palingnya tidak bisa tidak dia apa diingatkan kepada yang haram. Buta karena mata tidak pernah melihat yang haram. Mulut tidak bisa berbicara yang haram. Yang betis pun tidak diindahkannya kepada yang haram. Itu maksud daripada buta, tuli, bisu, kompor. Nah, anak beliau itulah yang ada perpisahan tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan menghantar anak kita itu saya tiada anak baik itu kita bisa mulai dididiknya juga makanya orang baik itu pun ya memanggigam lah nak dan kita memanggigam jangan menyedot asam menganak minta dan asam itu jangan menyedot kepada tahu yang punya orang baik itu supaya anak yang ada dalam kandungan ibunya ini nanti baik ya, baik karena darah makanya kalau anak itu betul air mani yang kebetulan jadi anak yang anak itu dikenali kepada ibadah dalam salah satu ilmu agama. Jadi mandiri anak itu bukan hanya dari bayi, ya mulai murah, pemahaman kita jadi kebetulan anak kita ini pas kita misalnya menentang semangka, semangka yang kita makan ini jadi air mani, kemudian berhubungan dengan istri pas jadi anak. Anak teman mak ini tadi. Bapak yang jelasin yang ada di ekor toh. Nah, itu setelah ilmiahnya ada itu lah. Gagal apa yang belum gagal bisa bermanfaat dan berguna sebagai isi untuk permintaan dari Tuhan atau panitia. Salah dan hilang, maaf dan maaf dan jadi wajidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 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 ya Allah